Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya berada di kandang ya guys. Ini mau waktunya pencomboran. Seperti biasa di kandang setiap jam 2 waktunya combor. Ini kebetulan di kandang tinggal 5 ini guys. Untuk kemarin-kemarin tuh 7 ekor, yang 2 udah laku. Yang paling selatan sendiri sudah laku, diambil waktu kurbanan, sama yang sebelah utara juga. Jadi tinggal, ini tengah sudah laku ini guys, si Marco ini. Tinggal yang ini, si Edi sama si Simental Dugul. Ya langsung aja kita waktunya pencomboran. Guys. Ya guys, ini waktunya pencomboran. Seperti biasa, 1 jam 2. Ini guys pencomborannya. Ini kita pakai kedelai digiling sama polar sama kangkung ring guys. Kenapa pakai kedelai? Ini kebetulan HP 5 ekor cuma membutuhkan kedelai 2 kilo aja. Kebetulan memakai kedelai itu karena di sini ampas tahu royokan atau rebutan. Ini encer nih guys, nggak terlalu kempel. Nah ini kebetulan udah laku ini guys, dibeli sama orang Sidoarjo. Ini untuk si Edi langsung habis, lalu pencobokannya langsung habis untuk comborannya si Edi. Ini saya jual ini guys 30 juta nego. Untuk si Edi ya, gini kondisinya mantep, kaki-kaki aman ini guys. Nanti kita review di belakang aja, ini kita review dari depan. Untuk si Edi comborannya cukup mudah sekali ya guys ya, ini langsung habis. Nah ini untuk Marco, ini udah laku ini guys, sama juga diambil orang Klaten ini. Langsung habis ini comborannya, tinggal sedikit. Mantap ini layarnya si Marco. Edi juga layarnya juga. Nah ini untuk Simental, ini nggak ada namanya nih guys. Ini saya buka harga 29 untuk si Simental ini.
Pasirnya tinggi. Ini guys. Ini proses kecomboran nih guys. Nah itu udah kangkungnya masih ini. Ekor cuma pakai kedelai 2 kilo, kangkungnya kita rebus juga, kira-kira ada 5 kiloan guys kangkungnya, untuk sapi 5, dan olarnya 1 kilo per sapi. Nah ini juga laku ini guys, kecil-kecilan. Ini laku orang Sidoarjo, dibeli 18. Nah gini kondisinya, dugul. Tadi stuck di kandang cuma ada 2 ekor, yang ini si Mental sama si Edi. Monggo kalau minat, nanti saya kasih nomor WA saya. Ya guys, ini yang tadi yang paling utara sendiri, ini sudah laku 24. Ini diambil orang Sidoarjo juga waktu itu ada. Ini dititipkan di sini, diambil pas kurang hamin 1 ini guys. Kayak gini guys kondisinya, 24. Limusin. Ini untuk perkakiannya. Untuk perkakiannya guys aman, tidak ada cacatnya. Telur sapinya 2, genap, tidak ganjil. Nah itu kadang kalau ikut syariat Islam itu harus utuh atau genap, tidak ada boleh ganjil. Nah ini si Edi yang belum laku, ini saya buka harga 30 ini guys untuk si Edi. Ini nomor 2 yang paling besar di kandang. Jadi ini untuk perhatiannya guys, sapinya sehat. Ini untuk perhatian belakang, ini untuk perhatian belakang ini guys. Nah itu, nah ini untuk tampak belakang, mantap ini untuk Jadi. Ini saya buka harga 30. Nah ini nampak kejauhan besar untuk si Adi ini. Istimewa untuk si Adi, tidak cacat, telurnya genap 2, tidak kancil, tidak ada yang lecet-lecet. Marco udah laku ini guys, alhamdulillah mantap ini Marco. Ini yang paling besar nomor 1 ini guys di kandang. Ini untuk perkakiannya mantap, tidak ada cacatnya. Ini untuk kaki belakang, kukunya tidak ada lecet, tidak ada apa-apa guys ini, alhamdulillah. Ini paling besar sendiri guys di kandang. Untuk yang besar nomor 2 si Edi, si Marco. Untuk si Marco ini juga pernah ikut kontes ini guys waktu pasar Rojaing pada waktu kelas pedetan. Nah ini mantap untuk Marco ini, istimewa sekali.
ada sapi semental tukul ini guys. Ini saya buka harga 28,5. Kondisinya kayak gini guys, ini udah rampas juga. Cuma tinggal ekor, dua ekor aja nih guys. Ini udah laku, yang ini udah laku, yang paling utar udah laku. Masih ya, di sama yang ini. Ini tukul sementaranya, kakinya juga jejek, kokoh, aman. Untuk belakang juga jejek, kokoh. Kaca juga aman guys. Ini untuk tampak belakang. Ini tampak atas nih guys. Posturnya si simental ini tinggi daripada 5 ekor di kandang ini. Nah ini juga laku nih guys. Kemarin laku 18 juga dititipkan di sini. Diambil waktu itulah sekarang menjelang 1 hari. Nah ini untuk kapasitas kandang sendiri 7 ekor ini guys. Ini cuma tinggal 5 ekor tapi udah laku 3, tinggal 2 ekor aja. Tinggal yang ini sama yang ini. Kalau minat monggo WA atau ke kandang aja. Mantap ini. Ini stok buat pakan nanti habis dicomber. Hijauan nih guys, habis dicoper. Ini rumput gajah sama odot, sama ada rumput di pinggir galengan diambil juga. Ini tinggal kasih pakan aja nih guys. Ya, monggo aja ke kandang biar enak. Kalau kalian minat ada sama 2 ekor ini aja ya guys, si Edi sama yang sana simental dugul itu. Ya sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe ya guys biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.